All back ya, insya Allah nanti untuk transit nanti di Doha insya Allah. Gimana Pak perjalanannya? Mantep, lancar. Lancar ya? Antrian cepat. Masya Allah, itu paling dahsyat ini. Masya Allah, insya Allah. Oke, assalamualaikum. Selamat jalan ya. Selamat jalan. Ya, insya Allah. Hah? Ustaz, jadi antum dalam 2 hari ini membawa jamaah berapa lintas antum ini? Alhamdulillah, memang Allah sudah ngaturnya bos. Gitu ya? Alhamdulillah. Jadi selesai kemarin langsung nyambung. Tinggal 2 hari kan? Tinggal 2 lagi ya? Tinggal 2 lagi. Ya. Ini hari paling mau taufah ada katanya. Bukan tinggal 22. Enggak, 21. 21 lagi. Iya, hari ini. Ya Allah, jam berapa dia ini? Ya, pokoknya antum sehat-sehat aja. Iya, antum sehat-sehat. Yang penting antum sehat. Iya. Subuh katanya. Kita mau jadi, pulang. Besok mau pulang ya. Iya. Berdua kan? Berdua ya. Nanti nginep. Maunya sih ke Taif hari ini, city tour Taif dan lain-lain. Insyaallah. Jadi antum sebagai pembimbing nih memang harus kuat semua anda. Masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, udah persiapan pulang nih insya Allah ya. Berbekal al-baik. Al-baik ya, insya Allah nanti untuk transit nanti di Doha insya Allah. Gimana Pak perjalanannya? Mantep, lancar. Lancar ya? Antrian cepat. Masya Allah, itu paling dahsyat ini. Masya Allah, insya Allah. Platino. Ya di Platino. Tapi di bisnis itu bukan. Iya. Antrian yang paling mantap. Pikirnya di bisnis ya. Iya, sama aja sih sebenarnya kalau. Nyampainya sama. Enggak, Qatar itu enak pesawatnya, layanannya enak, pesawatnya enak, semuanya enak. Oke, insya Allah silakan. Oke, sukses terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kekurangannya, udah pasti ada itu, dan kelebihannya. Kita serahkan kepada yang di atas. Insyaallah, mohon umroh makbul insyaallah, mabrur dan bisa kembali lagi insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran. Selamat datang Bapak Ibu Jamaah Haji Indonesia di Madinah Al Munawwarah di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sudah beberapa hari di kota Madinah sudah berdatangan para jamaah Indonesia. Masya Allah. Indonesia 2022. Ada skripnya dulu. Enggak perlu langsung. Masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah pada berdatangan ya. Ini di hadapan kita jamaah dari kloter berapa? Assalamualaikum. Kloter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kloter berapa, Pak? Kloter 1. Oh, dari 1 Jakarta. DKI, ya? DKI Jakarta. Berarti C apa? C 1 JKG. JKG. Ya, Pondok Gede. Garuda.
jikala kita mengatakan diri kita ini cinta kepada Allah, kita mengatakan cinta kepada Rasulnya, maka standarnya adalah bagaimana kita selalu dan senantiasa melakukan ketaatan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dan sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Karena kecintaan yang sebenarnya. Gimana Pak umroh kali ini Pak? Alhamdulillah. Berapa tahun ini umroh nih Pak? Selama Covid 3 tahun ya. 3 tahun lebih Pak ya. Masya Allah. Kebetulan kali ini bawa berapa jamaah Pak? Ya kurang lebih 50 orang lah. 50 orang ya Masya Allah. Mudah-mudahan. Di belakang Pak ya. Iya. Apa kesan? Iya. Mana ini ya? Oke ini. Iya Pak. Masya Allah. Gimana? Ini biasanya dengan sisi terus ya? Iya. Udah berapa kali Pak? 12 kali. 12 kali ya. Dan selama pandemi belum pernah ya? Belum. Belum pernah. Sisi ada pemberangkatan. Oh iya, memang ya. Karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di Madinah dan sebentar lagi kita akan menuju ke Mekah insyaallah. Dan ini dengan Assalamualaikum. Gimana Pak? Ini mic-nya Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lancar semuanya? Lancar. Gimana kesannya perjalanannya dengan sisi dari Makassar sampai ke Madinah? Alhamdulillah. Mungkin kalau perjalanan sih lumayan agak lama ya karena transit dulu ya, tapi ya. Alhamdulillah terbayarkan setelah sampai di Masyaallah. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan kita hari ini insyaallah tawaf ya. Insyaallah mudah-mudahan sampai sana dilancarkan, dimudahkan amin. Tanpa ada kekurangan pun. Amin. Amin. Allahumma. Ini berapa tahun sudah? Ini saya pertama kali bersama ya sama dengan kakak saya sama kakak ipar saya. Kalau ayah saya juga umroh ya. Dulu pernah haji tapi tahun berapa Pak? 80. Tahun 80-an. Kalau ibu saya sih sudah bolak-balik juga. Rezeki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesan-pesan untuk disampaikan ke seluruh warga Indonesia? Maksudnya yang masih takut dengan Covid, masih takut dengan corona sekarang kan ya. Udah mulai nih orang Indonesia udah banyak ya. Apa yang disampaikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslimah memang wajib untuk beribadah umroh dan ya. Haji. Jadi ya. Jangan perlu takut untuk beribadah di rumah Allah karena insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk COVID ya, kita harap mudah-mudahan cepat memang berlalu, sudah menjadi bukan pandemi lagi ya, jadi endemi, sehingga warga atau masyarakat tidak perlu takut dan insya Allah di sini sangat-sangat nyaman untuk beribadah. Alhamdulillah. Oke baik, ya, biasa kamu. Sambung lagi kita insya Allah. Ya. Kena boleh. Dan. Aljamaju, mana aku dia? Dan ini 3 o'clock, kena airport. Ah, airport? Toy. Oke. Assalamualaikum. Hai. Masyaallah tabarakallah. Ini kita sedang berada di kereta cepat Haramain dari Kota Madinah Al Munawwarah menuju ke Makkah Al Mukarramah insyaallah. Jarak tempuh sekitar 2 jam insyaallah. Semoga mendapat haji umroh makbul insyaallah dan mabrur. Diterima umrohnya insyaallah. Nanti Bapak Ibu setelah kereta ini bergerak selama 5 menit insyaallah akan diumumkan untuk berniat umroh. Nanti insyaallah nanti saya berniat umroh Pak. Nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi taala. Nanti saya pimpin insyaallah. Oh. Ya, 5 menit setelah ini nunggu nanti diumumkan. Kalau 5 menit tidak diumumkan nanti saya akan pimpin nanti insya Allah. Ya. Sudah mulai bisa niat. Ya. Ya masuk mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa
ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahu umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okay. Lanjut terus sampai nanti berhenti tawaf. Jadi diingatkan terus labbaik Allahumma labbaik. Mungkin diulang lagi niatnya ya. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. اوكي لانجوت دعاء سفير الذي سخر لنا هذا وما كنا له قاتل ما شاء الله Oke, sudah lengkap. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan. Lurus nanti kanan. Oh. Keren banget. Gimana Pak umroh kali ini Pak? Alhamdulillah. Berapa tahun ini umroh ini Pak? Selama COVID 3 tahun ya. 3 tahun lebih Pak ya. Masya Allah. Kebetulan kali ini bawa berapa jamaah Pak? Ya kurang lebih 50 orang lah. 50 orang ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Di belakang Pak ya. Iya. Apa kesan? Iya. Yang mana ini ya? Oke ini. Iya Pak. Masya Allah. Gimana? Ini biasanya dengan sisi terus ya? Iya. Udah berapa kali Pak? 12 kali ya. Dan selama pandemi belum pernah ya? Belum pernah. Sisi ada pemberangkatan. Oh iya, memang karena hampir 3 tahun. Iya. 3 tahun Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan COVID sudah tidak ada lagi Pak ya. Amin. Dan lancar terus insya Allah. Nanti haji lagi insya Allah. Dulu udah pernah haji kan? Iya. Iya. Ini jadi tahun ini? Enggak, 5 tahun lagi. Oh, 5 tahun lagi ya. Iya. Oke. Ya. Kanan, Pak. Kanan.